kayak ada yang ngikutin ya? Gak ada siapa-siapa. Situ. Kemana Mary perginya? Aku jadi penyanyi di kafe. Iya, kamu mau kan? Aduh, serius dong Nathan. Aku mana bisa sih nyanyi? Lah, aku serius banget. Lagian, kamu penyanyi bagus kok. Malah kamu suaranya bagus loh. Dulu kan di Sukabumi kamu sering banget nyanyi di orkes. Aku sering dengerin tahu. Iya, Tan, tapi kan itu orkes biasa, bukan nyanyi di kafe. Ya, cuma beda tempat aja, Ndah. Gini, Ndah. Aku baru tanda tangan kontrak kerjasama sama Cafe Lotus. Dan aku punya 40% saham di sana. Dan aku butuh banget penyanyi untuk bantuin kafenya maju. Dan aku yakin cuman kamu yang bisa nyanyi di situ. Tan, aku nggak bisa. Maaf ya, tapi aku rasa aku nggak pantas juga nyanyi di kafe. Udah, sekali ini aja. Kan aku udah mati-matian nyariin putra kamu. So, kamu nggak bisa bantu aku ini. Bukannya aku pamrih ya, tapi aku ini udah kepepet banget nyariin penyanyi. Dan aku yakin cuma kamu yang bisa bantu aku. Aku jadi gak enak nolak Nathan. Aku mau bantuin dia. Tapi gimana kalau nanti Marvel salah paham?